inilah kami, masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara, yang tepatnya berada di Kampung Ketang Baru di Lingkungan 3, Kecamatan Singkil. Bercerita tentang kucing domestik atau sering disebut kucing kampung, rasanya tidak asing lagi bagi masyarakat di kampung ini. Beberapa dari mereka kami adopsi dari berbagai tempat, seperti di perkotaan, perkantoran, dan di jalanan. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan bayi kucing tanpa induk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemungkinan besar kucing ini dibuang warga di samping tempat saya bekerja. Di sini ada 3 bayi kucing yang saya temukan, tapi kayaknya warna hitam yang satunya itu sudah mati karena sudah terlihat ada telurnya itu di buntutnya. Oke, saya akan mencoba mengambil yang warna hitam yang satunya lagi. Ets, jangan galak gitu dong. Tenang, cuma mau lihat kondisi saudara kucing. Astagfirullahaladzim, ini kepalanya berdarah. Tapi ini masih hidup ya, masih ada napasnya. Ada kemungkinan bayi-bayi kucing ini digilas kendaraan. Kasihan sekali ya Allah, teganya mereka membuang bayi-bayi kucing ini. Saya akan mencoba untuk merawatnya. Insya Allah mereka bisa sembuh. Tak hanya bayi-bayi kucing yang kami temukan di jalanan, terkadang juga kami temukan kucing dewasa dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan yang bisa kami lakukan hanyalah membawa pulang dan menguburkannya dengan layak. Tak sampai di situ, kami juga selalu berusaha untuk menyembuhkan kucing-kucing yang terserang penyakit. Dan alhamdulillah, setelah kami melakukan pengobatan, akhirnya mereka bisa sembuh kembali. Hari demi hari, jumlah mereka semakin banyak. Dan bukan hanya makanan yang kami berikan kepada mereka. Di sini juga kami membuat tempat sendiri buat kucing-kucing yang lagi sakit atau kucing yang baru kami adopsi. Atas dasar rasa kepedulian kami terhadap kucing kampung, kami pun membuat rumah kecil untuk mereka. Thank you.
dipenjarakan. Taruh di petang pepasir ku. Ada aci kita sendiri di apa? Tanpa bapak terap-terap dong, menurut lo akan dah warna ibu bapak guling. Tapi tingkat-tingkat dan tanpa bapak panjat-panjat. Bapak terap-terap pipa. Giro ini. Dengan adanya rumah kecil ini, kita sudah bisa mengurangi angka kematian kucing kampung atau kucing liar yang berada di jalanan. Tidak hanya manusia, kucing adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan kepada kita untuk saling berbagi berupa makanan yang kita berikan kepada mereka. Seperti inilah peran kami setiap hari, memberi makan dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Thank you.
akan mengenalkan kita sebagai sesama makhluk ciptaan Allah untuk saling berbagi makanan dan akan mengurangi angka kematian terhadap kucing kampung. Tes dulu bro, tes. Tos dulu, tos. Sekali lagi tos. Sekali lagi bro, tos.